tolong Sa, jangan benci aku. Dan di sini terlihatnya Raisa yang sedang bersama dengan Mike, dan Mike mengatakan kalau Mike sangat takut kehilangan Raisa. Mike sangat takut Raisa menjauhinya. Saya nggak akan pernah bisa benci itu karena saya cinta sama Raisa. Dan tentu saja senang banget ya mendengar jawaban Raisa. Raisa nggak akan pernah bisa benci karena Raisa sangat mencintai Mike. Pastinya Mike pun adem ya mendengar jawaban Raisa. Walaupun semuanya ini terasa berat, tetapi sepertinya mereka akan menjalani ini semuanya bersama-sama. Ah, Mike, anaknya Burika. Ketika itu keponakannya Burika. Dan ketika Raisa bercerita kepada Ria tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Mike adalah anaknya Mama Rika, ternyata Ria juga mengungkapkan sebuah rahasia. Ria cinta sama keponakan orang yang udah ngancurin keluarga kita. Dan ternyata orang yang mereka cintai ternyata adalah dari keluarga Mama Rika. Kemudian terlihat Raisa dan juga Ria yang berpelukan. Tentu saja mereka sama-sama saling menguatkan. Mereka benar-benar gak menyangka kalau mereka akan mencintai seseorang dari keluarga, dari perempuan yang telah merebut ayah mereka. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti Raisa, Ria, dan juga Mike beserta Kevin melalui semuanya ini? Apakah hubungan mereka akan berjalan dengan sempurna dan baik-baik saja? Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.